Karbu yang lama ya, ini karbu yang lama ini sudah soakin ya. Karbu yang lama udah soak. Ini yang karbu untuk ngetes ya, pakai Supra lama ngetesnya. Ini sudah diganti dengan yang baru guys. Ya, Supra 125. Ini kasus sepele ya, tapi bikin mumet ya para mekanik-mekanik tentunya, mumet juga ya, apalagi para pengendara ya guys. Semoga adanya video ini nanti bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para teman-teman subscriber di mana pun anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini channel Hana Motor kedatangan Supra 25 ya. Ini motornya mempunyai masalah karbunya soak ya guys. Ini ciri-cirinya yang karbunya soak ini susah hidup ya. Kalau nggak dikop, sininya nggak dikop, dia nggak mau hidup ya, harus dikop baru hidup ya. Nah terus langsamnya pun nggak mau ya guys, tester setel dari sini nggak mau juga untuk langsamnya ya. Nah, kita ganti yang baru karbunya. Ya. Nanti kita tes pakai karbu biasa ya, karbu Supra lama biasa mau nih guys. Mau ya, kita akan tes coba hidupan ya. Ya, ini kita tes pakai karbu Supra lama mau. Setelah sudah pasti karbunya yang kena, yang sudah soak, kita ganti dengan yang baru ya. Ini pemirsa ya, ini karbunya sudah kita tes pakai karbu Supra lama ya. Hasilnya sudah enak, suaranya jengkol pun enak ya. Nah, ini yang lama kita akan ganti dengan yang baru ya. Karbu yang lama ini. Oke guys, sudah saya siapkan nih yang baru karbunya. Dan kita akan pasang. Kadang penyakit sepele dibikin mumet ya guys, padahal cuma karbunya yang soak karena pemakaiannya sudah lama ya. Nah ini karbunya yang baru ya, kita akan pasang karbunya dulu guys ya. Jadi terus channel ini ya, jangan diskusi motornya dan dukung channel ini dengan cara subscribe, klik dan komen ya, supaya channel Hana Motor bisa terus berkembang di dunia YouTube. Guys, ini sudah terpasang karbu yang baru, kita akan tes. Ya, biasa pakai. Nyetrum boleh. Kabelnya nyetrum.
karbu nih kan. Oke guys, cukup sekian ya video kali ini ya. Seperti itu ya proses pemasangannya. Kadang motor kita mendebet itu bukan karena kotor atau apa ya, masalah untuk motor ya, itu banyak masalahnya. Jangan dianggap sepele guys. Yang lama ya, ini karbu yang lama sudah soakin ya. Karbu yang lama udah soak. Ini yang karbu untuk ngetes ya, pakai Supra lama ngetesnya. Ini sudah diganti dengan yang baru guys. Supra 125. Ini kasus sepele ya. Tapi bikin mumet ya para mekanik-mekanik tentunya, mumet juga ya apalagi para pengendara guys. Semoga adanya video ini nanti bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Itu yang punya itu. Wah, aku sing duwe iku, Bos. Guys, kita akan tes ya. Ini motor sudah siap. Kita akan tes ya bawa jalan seperti apa. Saya engkol dulu ya. Nah, oke ya, sudah langsung. Nah ya. Nah, ini kita akan tes ya. Kita akan bawa jalan dulu, guys. Ya guys ya, seperti itu tenaganya sudah enak ya, kita tidak berebut lagi. Kalau tadi berebut ya kayak mau mati tapi nggak mati, kalau dicuci pun sama aja tidak ada hasil ya. Setelah kita cuci sudah nggak mau juga, terakhir kita ganti karburator baru ya, ternyata cuma karburator bermasalah. Oke guys, cukup sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat buat para teman-teman semuanya, pengendara motor Supra 125 dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.